Hai hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan membacakan kutipan dari buku Renungan Harian karya Rhonda Byrne. Yuk kita simak. Hukum tarik-menarik itu seperti mesin fotokopi raksasa yang memberikan kembali kepada Anda apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Jika hal-hal yang tidak Anda inginkan datang ke dalam hidup Anda, bisa dipastikan bahwa di sebagian besar waktu Anda tidak menyadari pikiran-pikiran yang Anda pikirkan dan perasaan-perasaan yang Anda rasakan. Sadari perasaan Anda sehingga ketika Anda merasa tidak enak, Anda bisa berhenti dan mengubah perasaan Anda. Dan bagaimana caranya? Dengan memikirkan pikiran-pikiran yang membuat Anda merasa nyaman. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa memikirkan pikiran-pikiran yang baik tetapi merasa buruk, karena perasaan adalah hasil dari pikiran. Penggunaan yang efektif kalimat afirmasi sepenuhnya bergantung pada seberapa besar Anda mempercayainya ketika Anda mengucapkannya. Jika tidak ada kepercayaan, kalimat afirmasi hanyalah kata-kata tanpa daya. Kepercayaan menambah daya kepada kata-kata Anda. Ketika Anda mempercayai apa yang Anda ucapkan, Anda telah menciptakannya. Apapun yang Anda ucapkan, kapanpun sepanjang hari, jika ingat, katakan, "Aku adalah kegembiraan." Ucapkan ratusan kali sehari bila Anda menghendakinya. Sering-seringlah mengucapkan, "Aku adalah kegembiraan," tetapi ucapkan dengan sangat lambat dan beri tekanan pada setiap kata. Aku adalah kegembiraan. Rasakan makna kata-kata itu ketika Anda mengucapkannya dengan perlahan-lahan, dan rasakan sebanyak mungkin perasaan gembira dalam diri Anda. Bangunlah perasaan itu setiap hari. Anda akan menjadi lebih baik dan lebih mahir melakukannya. Rasakan kebahagiaan itu dalam batin Anda, daripada Anda bereaksi terhadap situasi lahiriah, dan dengan demikian Anda akan mengubah situasi lahiriah. Kegembiraan menarik kegembiraan. Genevieve Behren dalam bukunya Your Invisible Power mengatakan, dalam setiap kata yang Anda gunakan, terdapat benih daya yang mengembang dan mengarahkan dirinya sendiri ke arah yang ditunjukkan oleh kata itu, dan pada akhirnya berkembang menjadi wujud fisik. Misalnya, Anda menginginkan kesadaran akan kegembiraan. Ulangi kata gembira dengan diam-diam, tekun, dan penuh empati. Pengulangan kata gembira akan membentuk kualitas getaran yang menyebabkan benih kegembiraan mulai mengembang dan mengarahkan dirinya sampai seluruh eksistensi Anda dipenuhi dengan kegembiraan. Ini bukan main-main, tetapi kebenaran. Tuliskan semua hal hebat tentang setiap orang yang Anda kenal. Buatlah daftar besar dari semua hal indah tentang Anda. Pujilah orang-orang kemanapun Anda pergi. Puji setiap hal yang Anda lihat. Jadilah cahaya bagi setiap orang yang Anda jumpai, dan jadikan hari mereka lebih baik karena telah bertemu dengan Anda. Katakan terima kasih di setiap belokan. Berjalan, berpikir, berbicara, dan bernapas dengan penghargaan dan rasa syukur. Ketika Anda melakukannya, kehidupan lahiriah Anda akan berubah dan mencerminkan keadaan batiniah Anda.
Hukum tarik-menarik tidak pernah keliru, dan setiap orang mendapatkan apa yang mereka minta. Meskipun di sebagian besar waktu, setiap orang tidak menyadari bahwa mereka meminta apa yang tidak mereka inginkan. Ada keindahan mutlak dalam hukum ini, yang sangat responsif dan selalu memberi di setiap saat, sehingga kita bisa menjalani hidup yang kaya. Hukum ini tidak pernah berubah. Kita harus belajar hidup selaras dengan hukum ini. Ini tugas terbesar setiap manusia. Anda bisa mengubah hidup Anda menjadi surga, tetapi satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menjadikan dunia batiniah Anda sebagai surga. Tidak ada cara lain. Anda adalah sebab, dan hidup Anda adalah akibat. Ketika Anda berfokus pada masalah yang sedang dihadapi seseorang, Anda tidak membantunya atau tidak membantu Anda sendiri, karena Anda berdua menambah energi kepada masalah. Anda berdua juga menarik lebih banyak masalah serupa kepada hidup Anda. Dengan mengetahui ini, sangatlah penting bagi Anda dan orang tersebut untuk berfokus pada apa yang Anda berdua inginkan. Orang yang bermasalah harus diajak membicarakan apa yang diinginkannya, bukan apa yang menjadi masalahnya. Karena masalah yang dihadapinya adalah hal yang tidak diinginkannya. Masalah itu sendiri muncul karena orang itu memikirkan atau membicarakan apa yang tidak diinginkannya. Jadi reaksi berantai ini harus dihentikan. Bantulah orang-orang yang Anda cintai dengan mengajak mereka mengucapkan kata-kata tentang sesuatu yang mereka inginkan. Itulah jalan keluarnya, selalu. Pikiran negatif bukanlah diri Anda. Secara alamiah, Anda adalah kebaikan. Jadi, jika kebetulan pikiran negatif datang, katakan pada diri sendiri, pikiran ini bukan pikiranku, dan mereka tidak bersamaku. Aku adalah kebaikan, dan aku hanya mempunyai pikiran-pikiran yang baik untuk diriku sendiri dan setiap orang. Nah, sekarang Anda bicara tentang kebenaran. Inilah cara untuk menghentikan pikiran negatif, yaitu fokuskan pikiran pada hati. Hirup nafas dalam-dalam, tetap berfokus pada hati. Sungguh-sungguh berkonsentrasi pada perasaan cinta di dalam hati. Hembuskan nafas sambil tetap berfokus pada hati dan perasaan cinta di dalam hati. Ulangi ini 7 kali. Ketika Anda melakukan ini dengan benar, Anda akan merasakan perbedaan besar dalam benak dan seluruh tubuh. Anda akan merasa lebih damai, lebih ringan, dan Anda akan berhenti memikirkan pikiran negatif. Penting untuk diingat bahwa pikiran dan perasaan Anda lah yang bersama-sama mencipta hukum tarik-menarik, dan Anda tidak bisa memisahkan keduanya. Juga ingat bahwa perasaan Anda lah yang merangkum keseluruhan frekuensi Anda dan mengatakan apa yang sedang Anda ciptakan pada saat ini. Jadi, bagaimana perasaan Anda pada saat ini? Bisakah Anda merasa lebih baik? Lakukanlah sekarang juga apa yang bisa membuat Anda merasa lebih baik. Gunakan kekuatan semesta dengan membuat niat sebelum mengendarai mobil, bahwa lalu lintas akan lancar, bahwa Anda akan santai dan bahagia, dan bahwa Anda akan tiba pada saat yang sempurna. Selamat mengemudi. Mempraktekkan aturan pertukaran yang adil dalam hidup adalah menjalani hukum tarik-menarik. Pastikan Anda selalu memberi pertukaran yang adil dalam bisnis dan dalam hidup pribadi.
dalam bisnis, selalu berikan lebih banyak nilai daripada uang yang Anda terima. Dalam kehidupan pribadi, selalu membalas apa yang telah Anda terima. Jika Anda telah menerima dukungan dari orang lain pada saat Anda membutuhkannya, pastikan bahwa Anda membalas dukungan yang telah Anda terima. Semua dukungan datang kepada Anda melalui semesta. Jadi ketika Anda membalas dukungan itu, Anda membalas kepada semesta. Inilah hidup selaras dengan aturan pertukaran yang adil dan praktek hukum tarik-menarik. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!